Yang nota ni. Siapa dah tengok? Tak ada yang tengok. Tak apa, nanti Mak Limah hantar kerja ni sekali dengan nota dekat grup Telegram. Okey, lepas kelas ni nanti Mak Limah hantar nota ni, nota apa ni nama dia? Plural rule ni. Okey, dengan latihan yang kosong. Latihan kosong tu maksudnya Mak Limah yang ni yang kita buat sama-sama semalam ni, nanti Mak Limah bagi yang kosong kamu buat sendirilah. Bukan Mak Limah tak nak buat sebagai homework, bukan kerja rumah pun, tapi sebagai latihan kamu sendiri. Kalau kamu rasa nak buatlah, nak faham lagi macam mana plural, macam mana singular, okey buat. Okey, seterusnya we go to, okey semalam ni ingat lagi tak apa yang special untuk singular and plural? The nouns ending with Y. Okey, siapa ingat lagi kalau nouns yang berakhir dengan Y ada dua kemungkinan. Yang pertama, kalau before Y ni, sebelum Y dia ialah huruf consonant, we change Y into I and then we add ES. Maksudnya kita tukar Y ni kepada I kemudian tambah ES. Okey, seterusnya yang kedua, kemungkinan kedua kalau dia berakhir dengan Y, kita tengok sebelah Y ni ada huruf consonant, ada huruf vowel, ada huruf vokal, tambah S sahaja. Okey, yang seterusnya kalau nouns ending with CH, SH ataupun CSS ataupun X, kita tambah ES. Yang ni special lah. Okey, yang seterusnya apa lagi special? Yang berakhir dengan F. Okey, kalau yang berakhir dengan F apa kita kena buat? Kena tukar F kepada V. Tukar F kepada V kemudian tambah ES. Okey, betul. Seterusnya apa lagi yang special? Yang berakhir dengan O. Okey, yang berakhir dengan O pun ada dua possibility. Ada dua kemungkinan sama ada kalau dia berakhir sebelah O ni ialah huruf vokal tambah S sahaja. Macam baby, macam Troy kan? Okey, tengok sebelum Y ialah huruf vokal tambah S sahaja. Sebelum O ialah huruf vokal tambah S sahaja. Okey, sebelum O ni ialah huruf consonant yang bukan A, E, I, O, U, jadi kita kena tambah ES. Okey, itu sahaja ulang kajian semalam. Kita buat sambung, buat selesai. What about friend? Okey, Mak Limah nak tanya Takyudin. Mana Takyudin? Open your mic. Takyudin. Okey, Takyudin. What about friend? Plural for friend. Plural for friend. Okay. Ditambah apa? S. Bagus. Okay, next. Hat. Farish, ada Farish? Farish boleh buka mic? Okay, Farish, kalau untuk hat. Alima, kena tulis. Tak perlu. Sekejap lagi kita buat aktiviti menulis. Mana Farish? Ada hat. What about hat? Plural for hat apa Farish? Hat, dia berakhir dengan T. Special ke tidak? Mana Farish? Special. Special. Okey, tengok tadi Mak Limah kata apa yang special, yang berakhir dengan Y, yang berakhir dengan CH, SH, SS, X, F. Ada tak yang berakhir dengan huruf T untuk special? Tak ada kan? Okey, yang ni bukan ya, yang ni tak special. Yang ni most noun. Yang ni dia nak bagi tahu yang semua kebanyakan nouns kata nama ni ialah tambah S sahaja. Okey, jadi hat dia tak special. Jadi ditambah S sahaja. Okey, seterusnya. Terima kasih Farish. Okey, seterusnya lamp. Alif Imran. Mana Alif? Sorry, cikgu. Okey, Alif macam mana untuk lamp? Okay, what about lamp? It ends with MP. Okay, ends dengan P. Ada special ke Alif? Tak. Okay, so we just add. Tambah apa? Lamps. Okay, good. Okay, next one. Thank you, Alif.
Kadif, Azim Fatri. Mana Azim? Okay, Azim, what about teacher? Do we need to add S or ES? Azim? Ya. Untuk teacher, kena tambah S ke ES? Kaki Udin mute. S. Azim. Tambah S. Okay, good. Jangan main mute, eh? Okay, okay, terima kasih Azim. Sebab teacher tak special lah. Sebab dia ada, dia akhir dengan L saja. Okay, seterusnya. Untuk Park. Next, Hanan Fasiha. Mana Hanan Fasiha? Hanan? Ya, saya. Okay, Hanan. Untuk Park. Special ke tak? Special ke tak? Ingat tak tadi special mak yang kata apa? Yang berakhir dengan Y. Berakhir dengan F, dengan O, CH, SH. Okay, yang ni berakhir dengan K. Special ke tak? Tak kan? Biasa-biasa je. Ha, tak special pun. Jadi, we just add. Tambah apa, Hanan? Tambah S ke tambah ES? Tambah S. Okay, dekat special pun. Yang special saja ditambah ES, okay? Okay, seterusnya untuk toy. Okay, toy tadi dah buat. Zebra pun dah buat. Store. Kau pun dah buat. Huh? Okay, next we go to contoh seterusnya. Okay, yang ni yang berakhir dengan S. Okay, ada yang berakhir dengan... Okay, maknanya mahasiswa kita lagi. Thank you, Hanan. Fakru Aspa. Mana Aspa? Ya. Yeah. Okay, Aspa. What about chair? Special tak chair? Huh? Come back dulu. Aspa? Ya. Yeah. Chair special ke tak? Kami ingat tak menerima cakap tadi yang berakhir dengan huruf apa dia yang special, yang kena tukar, yang tambah ES, ingat tak? Ha, kalau berakhir dengan R, special ke tidak? Tak kan? Tak special, jadi kena tambah apa? S ke ES? Aspa? Ha. S ke ES? Okay, tambah S sahaja ya. Kawan-kawan cuba ingat balik apa yang apa yang kena tambah ES, apa yang kena tukar kepada V, apa yang kena tukar kepada I. Maulim mengharap sangat kamu semua boleh faham. Okay, sebelum habis kelas ni. Sebentar lagi kita nak buat aktiviti lain. Okay, Armani dah masuk ya. Okay, pergi pada Amani dulu. Mana Amani? Yeah. Amani, okay. Amani, what about porch? What do we add untuk plural dia? Tambah S ke tambah ES? Tambah S. Kenapa tambah S? Dia special ke tidak yang berakhir dengan CH ni? Nah, remember nota ni maklumat dah bagi dekat grup. Yang berakhir dengan CH dia special. Okay, special. So we need to add apa ni? ES. Okay, untuk so, yang berakhir dengan CH we need to add ES. Okay, so it becomes porches. Okay, Amani. Okay, seterusnya mana-mana nak panggil? Izrayan. Mana Izrayan? Okay, Izrayan untuk box. What about box?
Block special ke tidak? Special. Special sebab dia berakhir dengan X. Okay, remember this one. A noun ending with yang berakhir dengan huruf X. We need to add. Kita tambah apa? ES. ES, good. So it become boxes. Okay, terima kasih. Nama Israel. Okay, bagus. Itulah maksudnya tahu. Kita yang tahu. Dia ni special ke tidak. Tengok dia berakhir dengan huruf apa. Kemudian baru tambah S ke nak tambah ES. Ataupun nak kena tukar ke mana ke. Okay, satu lagi mula pergi kepada Syahdan. Mana Syahdan? Mana Syahdan? Ya, Malma. Okay, next untuk lunch. Lunch berakhir dengan huruf apa? Ha? Lunch? Dia berakhir dengan huruf? CH. Special tak yang berakhir dengan huruf CH? Special. Special. Jadi tentang apa? S ke ES? S. Okay, tengok balik nota ni. Okay, nouns ending with CH. Okay, yang berakhir dengan CH, we need to add. Menambah apa? Apa ni Syahdan? We need to add. Menambah? SH. Ini yang tambah, menambah. Add ni apa? Add ni tambah ya. So, yang berakhir dengan CH, macam tadi, yang berakhir dengan CH, lunch. Berakhir dengan CH. So we need to add, kita tambah apa? ES. ES, good. So it becomes lunches. Contoh. Okay, sekali lagi Mak Lemah bagi tahu, kena tengok dia berakhir dengan huruf apa. Special ke tidak? Okay, contoh lagi Mak Lemah bagi tahu. Okay, untuk frame. Okay, siapa lagi yang ada? Arisa, Zara. Zara. Okay, Zara, kalau frame. Frame special ke tak? Zara? Ha, berakhir dengan E. Ada tak tadi yang special? Sikit je tu yang maknanya bagi yang special tadi yang berakhir dengan huruf Y. Yang berakhir dengan huruf O. Yang berakhir dengan huruf F ataupun FE. Yang berakhir dengan CH, SH, SS, X. Yang ni berakhir dengan E. Special tak? Tak, jadi kita tambah apa? S ke ES? S. S, good. Okay, that's it untuk yang ni. Next, we go to exercise yang ada berakhir dengan F dengan Y. Okay, terima kasih Zara. Kemudian Hana Sabrina. Mana Sabrina? Mana Sabrina? Yeah. Okay, Sabrina, can you open your camera? Okay, dah buat army, dah buat. Okay, butterfly dah buat. You know, fairies. What about fairies? Cuma nak jadi plural. Mak juga saya pergi ke tandas. Okay, thank you, Dan. Macam mana, Sabrina? Sangkut suara Mak Lima. Suara Mak Lima sangkut. Sekarang jelas tak? Jelas. Okay, what about fairy? It ends with Y. Dia berakhir dengan huruf Y. So macam mana kita nak buat ni? Plural je. Okay, kalau ingat tak boleh memang kata kalau yang berakhir dengan huruf Y, kena tengok dua benda. Sama ada dia berakhir dengan consonant ke, okay, sebelum Y tu consonant ke vokal. Sebelah Y huruf apa? I. Ni, sebelah Y huruf apa? Ah, ini. Fairy. R, kan? Huruf R. Betul? Okay, huruf R. Yang sebelah Y huruf R. Okay, R tu consonant ke vokal? Vokal. Vokal A, E, I, O, U sahaja. Ingat tak? Huruf vokal, ha, consonant.
Okey, kalau dia berakhir dengan okey, so kalau sebelah Y ialah konsonan, kena buat apa, macam mana dengan Y? Kena tukar kepada IES ataupun teruskan tambah S sahaja? S. Tambah S. Okay, look, look at the nota ni. Okay, ada dua kan yang berakhir dengan Y, dua. Sama ada dianya sebelah Y ni consonant ataupun sebelah Y ialah vocal. Okay, kalau sebelah Y ni consonant, kena tukar jadi IES. Kalau sebelah Y ni ialah vocal, we just need to add S, tambah S sahaja. Okay, macam tadi Ferry dia berakhir dengan huruf Y. Sebelah Y huruf apa tadi Hana Sabrina? Sebelah Y. Konsonan ke vocal tadi yang Ferry? Konsonan. Konsonan, okay, yang atas ni. Jadi kena buat macam mana dengan Y tu? Tukar kepada? Okay, tapi Y ni tukar kepada huruf? I. Okay, so it becomes Y tu tukar dulu kepada I, kemudian tambah ES. You understand? Okay, good. Okay, seterusnya untuk okay, kita ambil yang Y dulu ya. Kita buat yang Y dulu. Okay, next. Lepas Hana Sabrina. Kasih mana Kasih? Boleh tak open your mic? Kenapa tak you didn't raise your hand? Do you need to ask a question? Mana? Okay, mana Kasih? Seterusnya, Faiz Kausar. Okay, Kausar. Okay, Kausar untuk dia buat yang Y dulu ya. Untuk Daisy. What about Daisy? It ends with Y. Sebelah Y tu huruf apa? S. S. S consonant ke vocal? Consonant. So what do we need to do with Y? Nak buat apa dengan Y tu? I. Okay. S. S. Okay, good. So first we need to know sebelah Y tu consonant ke vocal. Kalau vocal, kena tukar Y kepada I then tambah ES. Okay, thank you. Kausar. Okay, seterusnya. Apa lagi yang ada Y? Okay, dah 2:30. Mulimah nak buat aktiviti lain. Satu lagi ya untuk F. Yang berakhir dengan huruf F. Contohnya yang ni, lift. Tukar kepada F dan tukar kepada V. Okay. Mulimah ambil eh. Contoh. Lagi saya lepas Kausar. Umi Maisara. Mana Umi Maisara? Seterusnya Hamad. Yeah, mana Hamad? Yeah. Mana Umi Maisara dulu? Okay, Umi Maisara dulu. Okay, live. Okay, live berakhir dengan huruf apa? E. Tengoklah, E. E. Tapi dia, sebelum E tu ada F kan? Ada dia berakhir dengan huruf FE. Okay, remember yang special ada sama ada dia berakhir dengan FE ataupun F. Okay, like, mana mana tengok nota balik. Okay, many nouns ending with F ataupun FE. Okay, yang berakhir dengan F ataupun FE. Okay, we need to change F into V. Okay, so V dengan cara. Okay, seterusnya, what do we need to do dengan F tu? Kita tukar kepada huruf apa? V. And then we add tambah apa? V. ES. Okay, remember nota ni jadi lain-lain. Tapi nota ni, okay, we need to change F ataupun E, FE ni kepada V, kemudian add tambah ES. Okay, terima kasih. So, terima kasih. Seterusnya, Hamal. Mana Hamal? Ya. Yeah. Okay, Hamal. Untuk F juga ya. Kita buat exercise F juga. Fifth, pencuri. Okay, T berakhir dengan huruf F. What do we need to do with F? Tukar kepada huruf? Fokus tak fokus? Tadi baru buat yang FE. Ha, sama je. Yang ni,
yang berakhir dengan F atau SE, we need to change V kepada F ataupun SE kepada V. Kemudian tambah ES. Yes. Sebelum tu, sebelum tambah ES, kena tukar S kepada huruf F. Tukar jadi V. Tukar V. And then we need to add ES. ES, jadi kiss. Okay, good, Hamar. Okay, so that's it untuk latihan singular and plural. Nanti Mak Limah akan bagi latihan ni yang kosong. Kamu sila buatlah dekat rumah ya. Nanti Mak Limah bagi dekat Telegram. Okay, setakat tu sahaja untuk singular plural yang kita sambung yang semalam punya. Okay, next exercise. Sila keluarkan buku. Okay, so what we need to do is, okay, before that we need to, okay, what day is today? Friday. Friday. Okay, what date is today? Date, tarikh? Soal lima, salin ke? Ya, yeah, yang ni baru kita buat di sini. Tadi tak tuliskan. Okay, what date is today? Tarikh berapa hari ni? 29 January. Ha, sekejap kita nak habis, dah bulan 1. 29 January 2021. Okay, after that. Okay, so this one aktivitinya ialah untuk menambah vocabulary. Siapa tahu vocabulary itu apa? Vocabulary is kosakata. Kosakata tu maksudnya contoh kamu dapat perkataan baru hari ni. Oh, thief tu rupanya pencuri. Okay, tahu? Kamu tahu benda yang baru? Sepatutnya kena tulis dalam dictionary. Mak Limah nak buat apa kata aktiviti buat dictionary sendiri. Dictionary tahu tak apa? Kamu tahu tak kamus? Mak bersaling ke? Ah, boleh, boleh. Mak saya ada kamus. Ah, ada kamus, bagus. Okay. Kamus. Okay, yang ni kita nak buat kamus sendiri ya. Okay, dah siap. Tulis di IBM dia. Lepas tu buat kotak. Kita nak, Mualimah nak tunjuk slide lain. Okay, arahan Mualimah. Sila tengok pada slide ni. Tak keluar lagi kan? Wadah. Wadah. Okay, kat slide ni kamu nampak apa? Perkataan, betul? Words. Okay, in English, words. Itu perkataan. Ada huruf up. Ada U, P, L, O, N, G, A, M. Okay, seterusnya. Arahan Mak Limah. My instruction is... Sabarlah, Mak Limah tak beritahu. Okay, so in my instruction, arahan Mak Limah is you need to create ataupun buat satu perkataan terdiri daripada tiga huruf. Okay, yang ni ialah huruf pertama, huruf kedua, dan huruf ketiga. Contoh, for example, Mualimah tulis R-U-N, run. Maksudnya apa run? Lari. Okay, so dekat bahasa, dekat petak bahasa Inggeris tu tulis R-U-N. Dekat petak bahasa Melayu tu tulis lari. Understand? Faham? Faham, okay, macam tu lah. Okay, Mak Limah buat sekali dengan kamu. R-U-N maksudnya lari yang macam tu. Jadi kamu kena tuliskan perkataan-perkataan yang kita jumpa sekejap lagi dalam bahasa Inggeris, tulis. Kemudian cari jawapan dalam bahasa Melayu. Boleh? Boleh. Okay, good. Tak usah. Okay, seterusnya Mak Limah kita pergi kepada slide yang tadi. Okay, lagi perkataan apa yang kamu jumpa selain rhyme?
Maklima jumpa 1, 2, 3, 4. Gam. Gam, betul. Saya gan. Jumpa gam. Gam, mana ni yang bawah ni? G-U-M. Gam, betul. G-U-M. Maksud dia apa, Hamal? Gula-gula getah. Maklima kena buat apa, Maklima? Hana Sabrina. Contohnya gula-gula getah kan? Betul. Hana Sabrina, sila tulis bahasa Melayu, bahasa Inggeris yang kamu jumpa dalam perkataan ni. Okay, Maklima nak dengan tiga perkataan saja. Ya? Yeah? Maklima mana huruf I? I? Tak ada I. Run, Maklima. Run. Nombor satu tadi, run. Dah buat tadi nombor satu. Run. Dekat bahasa Melayu punya tu, kamu tulis lari. Ha. Maklima tulis dekat chat boleh? Chat, okay. Boleh? Okay. Boleh? Yang pertama, run. Dekat bahasa Melayu tulis lari. Okay, itu yang pertama. Okay, number two, gum. Okay. Okay. Lari. Maklimah gum dengan gun. Kan, dah masuk gum. Yap, gam dengan gan. Okey, siapa nama satu nama ni? Hamal. Okey, Hamal. Untuk gam, okey, kalau gula-gula getah, dia sebenarnya full words dia ialah chewing gum. Macam mana nak buat nombor dua? Ni gam. Sabar dulu. Okey, Hamal ha, chewing gum tu baru gula-gula getah. Okey, kalau gam saja maksud dia gusi. Mana kata dekat chat? Siapa kau salah ni apa tadi? Ya. Boleh buat nombor dua ke? Ah, boleh buat nombor dua. Okey, okay, nombor dua jumpa dah. Maklima tulis gusi, gam, gusi. Okey, perkataan apa lagi kamu jumpa? Yang ni pastikan. Tak boleh buat nombor dua. Tak boleh buat nombor dua. Nombor dua maksudnya? Dia tak semestinya direct-direct macam ni, Kausar. Maksudnya, yang ni perkataan pertama, R. Kamu gabungkan dengan U contohnya. Kemudian ada N di bawah ni ya. Jadi grind. Okey, seterusnya ada huruf G, U, N. Grind. Maklimah, tengok dekat chat tu ke? Ha, betul. Maklimah. Ya. M-A-N. M-A-N. Hamal boleh. Cumanya Maklimah nak kamu fokuskan kepada yang ni ialah perkataan pertama. Yang ni perkataan kedua. Yang ini perkataan ketiga. Boleh tak macam tu? Maksudnya satu-satu huruf. Maksudnya satu huruf. Yang pertama kena huruf R, L ataupun G. Kemudian huruf kedua U ke O ke A. Okay. Lagi satu lagi Maklimah jumpa. Lap. L-A-P. What is the meaning of lap? Dah siap kan? Okay, that's it number 4. Dah student tulis tak? Kamu ada kertas tak kertas? Atau buku yang kamu tulis semalam? Ada. Kertas warna nombor 5. Tak apa. Okay, lap maksud dia pangkuan ataupun pusingan. Ya. GAP. Get. Macam mana? GAP. Baguslah kau Ustaz. Maklimah tak buat dengan 3F semalam sebab takut tak faham. Okay, get tu apa kau Ustaz? Pusingan. Oh, lap. L-A-P. Get. Get GAP. Get GAP ke kau Ustaz? Ya. Gap tu maksudnya dia GAP tu hilang. Satu. Apa adik? Tengok kat chat pasal tu tulis ke? Tulis. Yang bahasa Inggeris dengan bahasa Melayu.
Sebenarnya kamu kena buat dengan mu'alimah. Tapi kandungan bantuan. Okey, apa tadi kau saya kata gap? Okey, gap tu bukan pusingan. Gap kandungan itu bukan pusingan tadi. Jurang. Gap jurang. Ya, jurang betul. Apa itu jurang? Maksudnya beza. Contoh kau saya kata semua dah kat sini. Jadi gap antara kita jurang. Okey, dah dapat di mim bertemu Hamzah. Okay, may I go to the next question? Boleh Maklumah pergi kepada seterusnya? Boleh. Zoom bertemu tadi. Boleh. Okay, number two. Okay, what can you see? Huruf pertama, huruf kedua and huruf ketiga. Okay, number three banyak. Deep. B-I-D. Big. Okay, what does it mean by big? Maksud apa, Syahdan? Apa maksud big? Gali. Bad. Big ke big? Big, besar. Kemudian saya cakap big. Ah, betul-betul. Big pun betul. Big is gali ataupun korek. Okay, lagi. Ha, betul. Kasih bag. Bag. Okay, lagi. Okay, Mak Limah lagi dalam bahasa Melayu. Kamu cari ya dalam kata English. Ayah. Apa ayah? Mak Limah besarkan sikit. Mak Limah saya tak nampak. Besarkan. Besarkan apa ni? D-A-D, ayah, dad. Kamu tak tahu nombor satu. Dad. Nombor satu. Dad. Dad. Tak kira, nombor dad. Satu dah jawapan semua. Mak Limah dah tulis dekat chat. Kau boleh cari dekat chat. B. Mak Limah, dad. Haa, betul, dad. Okay, dad. Dad, ayah. Betul. Okay, next. Mak Limah bagi. Itu jahat, jahat. Apa jahat? Jahat. Jahat. Tak tahu. Contoh kalau kita kata orang jahat. Guy. You're so bad guy, kan? Bad. Ya. Yeah. Bad. Bad. Ha. Bad. Ya. Bad. Memang apa Malimah cakap tadi? Bad. Nanti ada dekat chat dah bad. Malimah, bad ada dua. Bad tempat tidur, bad jahat. Ah, tapi bad tempat tidur BED kan? Ada tak? Ya. Oh, ada juga BED. Okey, betul? Jahat. Number 11, bag, katil. Okay, seterusnya number 12, what do you see? Apa lagi ya? Celup. Apa celup in English? Pop. Dip. D-I-P. Celup. Ha, kalau kamu tak tahu, maksudnya kamu belajar new vocabulary today. Kamu belajar perkataan baru. Okay, lagi. Okay, ada lagi satu perkataan. Dia mula dengan huruf P. Binatang apa yang haram untuk kita sentuh? Pig, 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 pig. Tadi saya dah tulis pig dah. Lepas tu saya padam. Kenapa padam? Tak apa, tak apa. Betul lah, pig. Apa kita belajar? Malimah, saya dah tak muat lah saya punya kotak. Ah, tulis belakang tak apa. Belakang ke sebelah ke?
Okay, next. Ada apa lagi? Ada banyak ni dekat nombor dua. Okay, lagi. Tiga lapuk. Okay, dan 13. May I go to the next question? Kita go yang last kali sebelum habis kelas. Boleh? Number. Okay, bagus. Nushmidan siapa? Zara. Okay, ha. Okay, good. Okay, number 4. Okay, maklumat pun buat dengan 3 ke 1, 2 dengan 4. Okay, number 1, 2 and 4. Number 4, what do you see? Wet. Wet. Okay, what is the meaning of wet, Syahadan? Barang laba-laba ataupun sarang laba-laba ataupun sesawang lah bahasa Melayu dia. Sebab tu kalau kita kata website, di Melayu kan jadi laman sesawang. Rock. 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 Mana? Ejil Syahadan? Okay, maknanya bagi hint. Mana bagi hint? Kaki. R-A-P. Maknanya bagi hint. Kaki. Apa? Apa kaki? Apa? Kaki. Leg. 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 Okay, good. Number 14. Leg. Okay, lain jelas ya. Boleh tengok dekat chat jawapan. Okay, lagi. Look. Kalimah look. Sapu. What is it in English? Apa? Sapu. Apa? Apu? Sapu. Sapu. Number 17. Okay, kayu balak. Tahu tak kayu balak nak apa? Kayu yang besar. Kita panggil log. Okay, next. Dia beza sikit dengan rock. R-O-B. Siapa tahu rock tu apa? Kayu. Rock. R-O-B. Rob merompak kan? Ah, betul. Rob rompak. Kalau robber, perompak. Good, Haman. Number 19. One more. Rock. Bila? Permaidan. Okay, itu sahaja. Permain. Kan nak pergi satu lagi ke dah nak stop dah? Ikut Mali malah. Kamu lah nak beli mic lagi. Boleh nak pergi ke satu lagi? Boleh satu lagi. Okay, satu lagi kasih. Okay, Hamad. Seterusnya kita buat nombor 3. Okay. Dengan 3F itu maklumat ada buat 3. Okay. 3. Okay. Number 20. What can you see? Tadi yang Hamal ada bagi tahu dekat lelaki apa? Ingat ke tadi Hamal ada bagi tahu dekat atas? Man. Man. Okay. Number 20. Tapi man tak ada. Man tak ada? Dan A N kan ada kan? Ada. Amin. Okay, number 21. Dan. 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 Ha, dia ada tadi kan? D A T. Dekat nombor 1 tadi dah buat dah. Ah, tak apa.
Rasanya larangan. Okey, nama seterusnya. Okey, mana yang bagi dalam bahasa Melayu? Okey, kalau tong sampah kita panggil apa? Tong sampah ada dua dalam English. Kita panggil one rubbish bin, one more dust bin. Okey. Apa kamu jumpa dekat sini? B-I-N. What does it mean by bin? Bin. Bin dekat saya dekat nantau sampai. Dust bin ataupun no. Mop. Betul. Bin ialah. Malima, mop. Ha? Mop. Malima, mop. Mop. Eja right. Mom. M A M. Mom, apa maksudnya? Alah. Mana ada? Ha, kalau mamnya ibu tu M O M kan? Betul? Ha, okey, seterusnya moden bagi bahasa Melayu. Kamu jawab. Gila. Apa? Ataupun marah. Dia mula dengan huruf M. Cuba teka. Crazy Maklumah. Mad. Betul. Mad. Marah atau gila. Okay, so that's it. Banyak kamu dapat 23. Okay, setakat tu sahaja untuk kelas kita pada hari ini. Kita jumpa lagi minggu depan. Kita akan cuba buka, start buka-buka teks lah minggu depan ya. Okay, setakat tu sahaja semua lima. Lima saya belum check lagi. Sila buat. Tak apa, mula-mula tunggu. Okay, so crazy. Boleh juga. Mad tu sama lah. Nak guna untuk gila boleh. Crazy nak guna untuk gila pun boleh. Okay. Saya guna gila. Tak adalah. Saya guna marah. Betul. Marah. Mad tu marah. Ataupun kita kata mad guy. Okay, gila kan. Okay. Jadi Kak Mu'alimah harap kamu faham lah. Mu'alimah risau kelas kamu sebenarnya ni. Macam tak ramai yang faham pasal singular and plural tadi. Jadi Mu'alimah harap lepas Mu'alimah hantar dekat grup Telegram nanti boleh tengok balik apa ni latihan yang kita buat dalam kelas tadi untuk singular and plural. Boleh Aspa? Okay, untuk singular and plural tu kena faham sikit macam apa yang special yang berakhir dengan Y, yang berakhir dengan F, yang berakhir dengan O. Okay, kena tengok apa yang special, kena tambah S ke, kena tambah ES ke. Okay, Mu'alimah harap sana kamu faham supaya senang untuk kita belajar pada setiap minggu depan lah. Okay, buat singular plural tu kira basic lah tu. Okay, setakat tu sahaja daripada Mu'alimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bye. Okay, Hamar.